Tujuh keutamaan syahadat. Pemahaman tentang tauhid. Syahadat merupakan pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepadanya. Dengan menyaksikan syahadat, seseorang menyatakan keyakinannya dalam tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Memasuki agama Islam. Syahadat merupakan kunci untuk memasuki agama Islam. Dengan mengucapkan kalimat syahadat, seseorang secara resmi masuk ke dalam agama Islam dan menjadi bagian dari umat Muslim. Pengampunan dosa. Ketika seseorang memeluk agama Islam dan menyaksikan syahadat dengan ikhlas, maka semua dosa-dosa di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah yang sangat besar yang diberikan kepada orang yang masuk dalam agama Islam. Meraih kebahagiaan abadi. Dengan menyaksikan syahadat dan memeluk Islam, seseorang memiliki kesempatan untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga sebagai tempat kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadi muslim melalui menyaksikan syahadat, seseorang mendapatkan perlindungan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senantiasa melindungi dan membimbing umatnya yang beriman. Memperoleh keberkahan dalam hidup. Syahadat membawa keberkahan dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang hidup sesuai dengan ajaran Islam dan mengimani tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupan, baik materi maupun spiritual. Keanggotaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyaksikan syahadat, seseorang bergabung dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianggap sebagai umat terbaik yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anggota umat ini, seseorang memiliki tanggung jawab untuk mengikuti ajaran dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berkontribusi dalam menjalankan dakwah Islam.